Ayo kang, ayo kang. Ayo. Tusuk nih kang, tikungan kang. Ditusuk di tikungan kang MP. Anjay, Mama Romo bantul. Cuy, balik lagi di channel saya, di channel Proponoli. Hari ini kita San Mori guys ya. San Mori Cikarang lagi. Di sini banyak tim ya guys ya. Ada tim sempak dan lain-lain. Di Hutkot juga udah banyak orang sih, udah banyak tim yang ke Hutkot San Mori. Sekarang kita ada spesial juga nih. Ada Kang MP Demoge R6 pada ngevlog semua anjir. Ngevlog. Enggak ngevlog, Bang. Kagak ngevlog Bang Dapa. Boleh. Nanti kita review motornya Kang Endi, karena cuma boleh. Kita doang yang belum review, Bang. Nah, yang nanti kita review. Ah, ini duluan nih curang. Duluan nge-review. Jalur tol. Oke, jadi kita bakal tes-tes tipis aja guys ya. Tes-tes tipis aja, Bang ya. Tes-tes tipis-tipis saja. Tes-tes jarak tet. Karena hah? Dimana? Di mana aja, di sini-sini. Nanti di trek lurus mau enggak? Trek yang panjang. Boleh. Nanti kita tes-tes lagi guys ya. Di perjalanan kita tes-tes tipis-tipis bareng Kang MP. Set. Pakai SC Project, kalau kita pakai SC Project. Set, CBR kencang-kencang semua ini depan kita nih. Di belakang kita ada. Oke cuy, kita rolling dulu guys ya. Rolling dulu, kita rolling. Mengelilingi kota Jababeka dulu guys. Bang Dapa nih. Wajir Kang MP. gila. ngeri sekali ya Kang MP, kencang sekali dia. Paling kencang dia sekarang ya, soalnya CC-nya 600 R6 anjir, arsik. Di sini. Acer gila, kencang banget Kang Endi. Oke, santai Kang. Acer gila, motor Kang Endi kencang banget. Ayo kang, tusuk nih kang, tikungan kang. Ditusuk di tikungan kang MP.
Bantul. Banding guys, keren. Sampai ngangkat-ngangkat agak MV. Lawan moge di sini. JTEC 25R enggak ada apa-apanya. Aduh. Kalau di tikungan tadi boleh lah. Kita nyalip dia. Buset, ada CBR. CBR juga ikut-ikutan, CBR 1,5. Buset, kencang banget caranya dia. Lebih kencang suara dia daripada suara knalpot kita. Ayo kita kejar lagi ya Kang MP. Anjir, gak kejar dong. Ngeri-ngeri. Mau nusuk CBR 2,5-nya guys. Seru-seruan guys. Kita geber dulu Kang MP nih. Gila sih. Nice. Anjir kejam banget. Sama-sama kencang suaranya guys. Keren 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 keren. Cuma kalau R6 itu lebih gede caranya, lebih ngebas. Kalau JTEC lebih melengking dia. Padahal knalpotnya sama guys, SC Project. Kali wajir, awas wak Kang, jalan rusak. Melayang nampaknya Kang MP. Ada CBR Mandalika juga di sini. Pertarungan sesama Mandalika, tapi Bang Yosinya lagi kalah.
Motornya sekarang distandarin guys, mau kesentul ya. Wow, gila sih CBR 1,5-nya. Anjir. Udah mah suaranya paling bacot ya kan, wili-wili. Boleh lah. Ada JTX hitam juga di sini. JTX 25R owner Cikarang, guys. Rame banget guys, soalnya ini udah jam 9. Yang pada olahraga di Mekarta banyak banget. Udah ini jalan rusak semua nih. Wah, ada dan bagus juga no depan no. Ada bepong viral juga depan lagi, bawa cewek dia. Gimana kalau kita kasih lob ceweknya guys? Tapi nanti aja di lampu merah. Gila banyak banget rombongan kita guys. Keren. Bacot-bacot ya, ini di Suzuki aja bacot banget nih. Di CBR nggak tahu dah, di JTX kemarin-kemarin kita coba nggak terlalu berisik. Set, re, slow, 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 slow. Dengan motor barunya, anjir. Hahaha, ketahuan. Dia mau nyalip, kita nggak kasih. Yuk, cari dulu nih orang MP nih. Yo, guys, dan kita udah nyampe di Hood Court nih. Barang Moge R6 punya Akang MP. Gile sih. Ada CBR 1,5 yang bacot banget tadi nih. Yang sama di wili-wiliin kita coba. Ngeri, 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 ngeri. Gimana Kang? Ini banyak banget penonton kita adu sama Akang ya. Jelas kalah sih. Cuma masih ada perlawanan sih. Perlawannya di tikungan-tikungan. Yang warpin dari Akang pizza atau yang wili pakai kecepatan 100. Oh, nanti belajar Akang MP wili belajar ya. Belajar. Jangan sampai jatuh lagi kayak kemarin. Belajar wheelie pakai Moge enak kayaknya ya. Tapi kalau R6 kayaknya harus gigi 1 apa gigi 2 deh. Enggak bisa gigi 3 gitu. Enggak bisa kayaknya gigi 3. Harus 1000. Ini pada kemana? Den bagus. Foto shoot. Oke guys, jadi sudah terpenuhi permintaan kalian balap-balap sama Kang MP. Meskipun kita kalah jauh, meskipun sempat kita salib di tikungan. Itu juga ada mobil juga, terus si Akang juga karena motor baru belum berani nikung kayaknya pakai motor itu. Gitu. Tadi kamu itu pas geber-geber ada di polisi di sampingnya. Oh, enggak apa-apa. Emang ada? Ada pas lu geber kan gitu. Kalau itu yang pegang kameramen di belakang ya, bukan. Oh, kameramen.
Ini Bang Yete di Kron kayak ngajak gelut mulu, perasaan ngajak berantem mulu. Lalu, ini suka baku hantam. Anjir, yaudah kita aja yuk. Yaudah Bang Alpian jadi kameramen di belakang tadi, meskipun suaranya kenceng banget ya kan, larinya juga kenceng, willy-willynya juga kenceng. Kita udah coba sama Kang MP. Oke guys, jadi see you next time, see you next video aja. Next kita bakal adu sama Den Bagus. Mantap ger, bye bye.